sahabat. Episode kali ini gue mau kasih tahu yang terpilih mendapatkan giveaway dari quiz di episode tips Jitu membersihkan plafon mobil. Alasan gue milih tips ini karena ini cukup mudah diaplikasikan oleh sahabat di rumah. Dan yang pasti ini gampang banget buat dilakukan. Penasaran? Check this out. Sebelumnya makasih banyak buat kalian yang udah ngasih berbagai macam tips di kolom komen. Siapkan amplas 2000, anti karat semprot, gemuk tahan panas, dan kain lap. Langkah pertama, pastikan kunci kontak dalam keadaan off. Kemudian lepaskan kabel pengait di terminal aki. Lepaskan pada bagian kutub negatif terlebih dahulu, dan baru lepaskan di bagian kutub positif, supaya mencegah kerusakan pada komponen kelistrikan yang lain. Lalu semprotkan anti karat di bagian terminal aki yang berkarat dan diamkan 3-5 menit supaya karat mulai meluntur. Setelah itu, gunakan amplas. Gosok pada bagian terminal aki yang karatnya membandel sambil dilap memakai kain hingga karatnya hilang semua. Boleh semprotkan lagi anti karatnya bila mana diperlukan pada waktu menggosok menggunakan amplas. Setelah karat hilang semua pada bagian terminal aki, oleskan gemuk tahan panas. Gemuk ini akan melindungi aki mobil kita dari karat, dan pada saat aki panas, tidak akan merusak kualitas dan kemampuan gemuk dalam melindungi aki, dan tidak akan mengganggu arus listrik pada aki. Aki akan bebas dari karat dan lebih tahan lama. Setelah itu, pasang kembali pengait kabel aki dari kutub positif dulu, dan baru selanjutnya kutub negatif. Nah, sudah tahu dong siapa yang terpilih? Ya, yang terpilih adalah Chufendi. Selamat ya, kamu mendapatkan smartphone dari kita. Tips dari kamu sangat bermanfaat. Oke sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel di Asuh Sahabatku ya. See you!